Okey, dari senarai video lama dan saya terangkan berkenaan entry, ada dua part. Pertama, entry breakout dan kedua, entry pullback. Okey, kalau entry breakout, katalah ini kita nampak breakout dan kita nak entry breakout, sama ada terus ataupun dua bit lebih tinggi daripada breakout ni, dengan stop lossnya masih sama. Okay. So dalam keadaan kita dah nampak, kita dah tanda kat atas dan bawah ni, boleh tak kalau saya katakan keseluruhan kawasan ni adalah aras-aras entry yang sepatutnya kita lebihkan tumpuan? Yang itu boleh jawab sendiri. Satu lagi cara kalau kita nak buat watch list, dengan mencari mana-mana chart yang munculnya breakout candle. Okay, munculnya breakout candle dan kita masukkan chart tu dalam watch list kita. Lebih-lebih lagi kalau trend dia dah cantik, trend band dia cantik lah. Di atas purple line, ini dah nampak trend band dia. Sebab apa? Kalau hijau ni adalah permulaan dia nak breakout, selalunya akan ada kesinambungan dia lah. Jadi satu lagi cara kalau kita nak buat watch list, hanya kumpulkan semua chart yang keluar signal breakout. Elakkan daripada berjuang bersama-sama candle yang begitu panjang dan munculnya, terutama sekali kalau candle tu sedang membuat new high. Kalau dia sedang membuat new high dan volume panjang, tinggi, candle pun panjang, kalau boleh, kalau belum ada, jangan berjuang bersama-sama dia lah. Kecuali kalau kita dah masuk lebih awal ataupun memang entry kita lebih awal. Reason dia, kalau kat Malaysia ni, biasanya candle panjang-panjang, lebih ramai yang nak ambil profit. Baru panjang 20%, 30%, dia dah start nak ambil profit. Jadi, kita masih boleh lagi entry pada waktu-waktu lain. Jangan terlalu shock sangat. Okay. Macam mana kita nak kata panjang tu panjang mana? Besar tu besar mana? Ataupun mana kedudukan dia? Antara tips dia, volume dia terlalu tinggi, candle pun dah panjang, panjang berbanding yang lain, kedudukan candle ni agak jauh daripada trend band, agak jauh, dan sebenarnya panjang ni dia boleh lagi naik tinggi. Sebenarnya ini bukan signal suruh jual, tapi dia dah bagi satu amaran di mana kita rasa macam sepatutnya kita berfikir ini bukannya lagi untuk kita entry. Kalau kita nak main kejar-kejar boleh, tapi kalau kita nak swing ke, nak apa ke, kalau boleh elakkan daripada candle yang panjang-panjang dan volume tinggi ketika trend ni sedang naik. Kita ada peluang beli di sini, di sini, dari bawah-bawah ni, di sini, tapi nak juga yang masa terpacak macam ni. Masih lagi ada peluang untuk kemungkinan satu atau dua hari lagi boleh ditengoklah. Cuba mahirkan pada satu teknik dulu. Dalam trend band cycle, saya terangkan berkenaan breakout dan juga pullback. Dalam breakout ada tiga cara dan dalam pullback pun rasanya ada dua atau tiga cara. Pilih satu dulu. Kalau berminat dengan breakout,
fokus pada breakout saja, jangan campur aduk. Dan kalau suka pada pullback, fokus pada pullback saja, jangan campur aduk. Bila dah seronok dengan satu teknik tu, barulah kita berubah. Berubah di mana kalau kita dah betul-betul mahir dengan katalah breakout dan pullback, kita boleh tengok chart tu. Tengok chart saja kita dah boleh agak apa teknik yang kita nak pakai. Jangan campur aduk. Screener pun saya ada buat banyak, dan setiap satu screener tu saya dah terangkan bila nak guna, macam mana nak guna, untuk apa, dan bagaimana, macam mana. Maknanya saya buat screener tu bukan sekadar okay, pilih ni, pilih ni, pilih ni, tapi saya dah terangkan sekali setiap satu isi kandungan dalam filter tu, dalam screener tu. Jadi setiap kali kita dah buat screener, apa yang kita nak tengok? Ini satu soalan yang selalu orang tanya. Apa yang nak tengok? Apalah tu, macam mana nak buat apa semua? Bila kita dah dapat screener, pandang ke kiri dan cuba relatedkan dengan teknik-teknik entry yang telah dibuat sebelum ni. Kita ada breakout, kita ada pullback. Cuba matchkan dia ataupun cuba dapatkan feel. Okay, ni ada doji kat tepi ni. Sekarang ni boleh masuk. Ada titik. Boleh tak beli? Terpulang. Bukan terpulang. Sorry. Bukan terpulang. Maksudnya, kita gunakan screener ni untuk kita bantu dari banyak-banyak stok, untuk bantu nak dapatkan kita punya untuk mempercepatkan teknik kita tu. Kita dah belajar teknik tapi nak cari stok tak tahu. Takkan nak kena browse 1000 chart semua satu, sebab tu kita gunakan screener. Okay. Kita dah ada teknik, kita dah ada screener, tapi nak memilih chart tu kurang sikit. Okay, sebab tu dalam technical ni, kalau belajar melihat chart ni, nombor satu adalah memilih chart. So pilih chart yang mana saya pernah terangkan dulu. Kalau lupa, ulang balik cerita trend band cycle dari 1 sampai 12.